Selamat datang Bapak Ibu dosen. Pada sesi kali ini akan kami sampaikan tutorial kuliah online menggunakan Microsoft Teams. Di dalam Microsoft Teams terdapat beberapa kategori tim yang dapat dibuat sebagai kelas online. Di antaranya kelas, PLC, staff dan lain-lain. Untuk sesi kali ini akan kami sampaikan penggunaan menu kelas yang dapat mengakomodir kebutuhan Bapak dan Ibu dalam membuka perkuliahan online. Langkah awal, silahkan Bapak Ibu gunakan aplikasi browser yang tersedia, kemudian tulis URL office.com dan login menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh UPT Komputer Universitas Semarang. Setelah berhasil login, Anda akan masuk pada halaman Office 365. Silakan pilih menu kelas untuk mempersiapkan perkuliahan online Anda. Berikut adalah halaman awal dari Microsoft Teams, dan untuk memulai kelas Anda, silakan buat Teams terlebih dahulu dengan menu Create a Team untuk membentuk kelas baru. Sedangkan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut dapat bergabung dengan kelas melalui kode yang dimasukkan pada menu Join a Team with Code. Setelah Bapak dan Ibu memilih menu Create a Team untuk membuat kelas baru, kemudian masukkan nama mata kuliah serta deskripsi mata kuliah yang akan diberikan. Kemudian masukkan nama teacher yang akan menjadi dosen serta mahasiswa yang akan masuk ke dalam kelas. Untuk menautkan mahasiswa ke dalam kelas, Bapak Ibu dapat memilih menu Get Link to Team sebagai tautan untuk diberikan pada mahasiswa agar dapat bergabung ke dalam kelas, atau dengan menggunakan menu Manage Team, kemudian Setting dan klik Team Code dan General. Anda dapat membagikan kode tersebut kepada mahasiswa untuk bergabung dalam kelas. Demikian tutorial singkat kuliah online menggunakan Microsoft Teams, semoga bermanfaat.